Saya Asep Saipudin, penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di BPP Wilayah 11 Jonggo, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Semenjak tahun 2012, saya ditugaskan untuk membina petani di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur. Desa Sukaharja merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Sukamakmur yang memiliki potensi komoditi kopi robusta cukup besar. Pada saat awal pembinaan, para anggota kelompok tani hanya menjadikan kopi sebagai komoditi sampingan, belum menerapkan teknik budidaya dan teknologi pasca panen untuk memperoleh hasil yang maksimal, baik secara produktivitas maupun kualitas. Setelah melalui pembinaan dan pengarahan, serta memfasilitasi kelompok tani untuk mengikuti pelatihan, studi banding, dan pembinaan kelembagaan oleh dinas instansi dan lembaga terkait lainnya, anggota kelompok tani kopi Desa Sukaharja sudah mulai mampu menerapkan dan memperbaiki proses budidaya serta menerapkan teknologi pengolahan panen dan pasca panen. Hal ini dibuktikan oleh meningkatnya produktivitas dan kualitas. Setelah berhasil mengakses bantuan peralatan panen dan pasca panen, saat ini petani tidak hanya menjual kopi dalam bentuk biji mentah atau green bean, tetapi petani telah berhasil meningkatkan nilai ekonomis hasil produksinya menjadi kopi bubuk dan kemasan, serta memiliki brand masing-masing. Dan beberapa kelompok tani sudah mengikuti kompetisi kopi baik di event nasional maupun internasional. Salah satunya bahkan sudah mengikuti Amsterdam Kopi Festival di Belanda. Alhamdulillah, saat ini salah satu kelompok tani sudah memiliki kedai kopi, di mana para keluarga kelompok tani terlibat di dalam usaha tersebut, mulai dari proses sortasi, roasting, penyajian, hingga pengemasan. Sehingga dengan sendirinya, ekonomi dan kesejahteraan anggota kelompok tani mengalami peningkatan. Nama saya Andika Aditisna, Ketua Kelompok Tani Gunung Batu, yang merupakan salah satu kelompok binaan dari Pak Asep Saipudin, yang semenjak tahun 2012 telah mendampingi kami di dalam berkelembagaan kelompok tani melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan, penyuluhan, serta beberapa kali memfasilitasi kita untuk menerima pelatihan, studi banding, juga mengakses bantuan-bantuan. Terima kasih kepada Pak Asep selaku penyuluh dan di Stan Hotbun Kabupaten Bogor. Semoga apa yang telah kami capai bisa ikut dirasakan oleh kelompok-kelompok lain di wilayah binaan beliau. Terima kasih.